Apocalypse. Unlike other Rubik Cube-solving robots, this humanoid robotic hand is not designed specifically for solving Rubik's Cube. It is designed for general-purpose self-learning robots. It is called Dactyl. Developed by artificial intelligence research organization OpenAI, okay, hello guys, kembali lagi di channel Go Mad Max. Kali ini saya akan membahas tentang cara mendapatkan karakter baru di season pass battle royale, di mana akan ada reward di master 2, yaitu akan mendapatkan karakter Ruin Industrial Revolution. Jadi karakternya keren karena memang salah satu yang dicari di season pass kali ini. Nah, sebelumnya saya sudah mendapatkan di master 1. Master 1 sebentar lagi naik master 2. Kali ini akan record untuk mendapatkan master 2. Untuk melengkapi tampilan ruinnya, kita sudah mendapatkan Motorcycle Industrial Revolution seperti ini tampilannya. Oke, langsung saja. Oke guys, ini ada All for One, itu ada event baru di Battle Royale kali ini. Kenapa pilih All for One? Karena kemungkinan dapat poinnya lebih banyak, ranknya, daripada yang Battle Royale pas biasa. Oke, saya akan start. Oke, kelas yang saya biasa gunakan adalah kelas Scott, dimana kita bisa mengetahui keberadaan musuh dengan radar di map. Nah, oh ya, saya mendapatkan karakter ini mendapatkan karakter Reaper Puzzle ini dari Lucky Draw MSMC. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Oke guys, kali ini kita akan turun ke sirkus. Nah, salah satu tips bagaimana supaya bisa turun ke lokasi yang kita inginkan dengan cepat adalah menunggu sampai kira-kira sekitar 600-700an meter baru kita terjun, karena di situ kita bisa terjun menukik ke bawah. Oke. With enemy.
Kenapa saya turun di sirkus? Karena kali ini akan ada event Paskah, promo Easternya itu, dengan cara kita akan memainkan game di sirkus. Oke, kali ini sekalian saya bahas saja bagaimana cara mendapatkan hadiah bonus di sirkus promo event Easter ini. Kalian bisa lihat itu ada kura-kura dan kelinci, kita tembak. Reloading. Oke, begitu kita tembak, kita lewatkan ke sini dan kita menangkan yang kura-kura. Kemudian hadiah akan muncul di sirkus. Saya biasa menggunakan Arctic untuk secondary weapon. Di sini biasanya hadiahnya biasanya sama. Untuk event Easter kali ini biasanya ada Arctic Exotic. Dan fast level 3. Changing mag, cover me. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Reloading. Saya lihat dari jauh ada musuh juga. Coba kita lihat.
Nah, kalian bisa lihat tadi sempat ada lag sedikit. Biasanya seperti itu kalau kita menu event yang baru PR ini. PR All for One ini biasanya karena tergabung dengan server dari negara lain, kemungkinan besar akan beberapa kali terjadi lag. Harap dimaklumi, mungkin semacam pengetesan dari Zarina sendiri untuk ke server-server lain. Contact with enemy. Reloading. Cover me. Seperti yang kalian dengar, karakter yang Reaper ini sangat khas suaranya, karena bergeraknya pun suaranya seperti robot, bukan seperti manusia, seperti karakter-karakter lain. Loncat pun seperti itu. Mari kita lihat. Jadi gerakannya dan suaranya berbeda. Stand off untuk upgrade. Targets in sight. Sight.
Changing bag. Oke, lumayan udah dapat kill 4. Laser. Saya yakin 10 besar sudah aman ya untuk naik rank ke Master 2. Nah, pada video berikutnya saya akan bandingkan, akan membuat perbandingan pakai Ruin yang Revolution tadi dengan Industrial Revolution, Ruin Industrial Revolution dengan motor Industrial Revolution. Seharusnya akan sangat matching karena memang sama. Enemy contact. Memang di BRO41 ini memang tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan BR yang pada umumnya ya. Kemungkinan BR yang biasa masih ada beberapa kali bot kita temukan, tapi kalau untuk ini saya rasa sudah semakin sedikit atau bahkan tidak ada mungkin. Karena di sini servernya ikut server yang Asia. Targets in sight. Kita tunggu situasi aman, karena ini beda dengan BR biasa ya. Saya udah beberapa kali mainkan All for One ini, sering kita kalau salah langkah atau terlalu yolo-yolo kemungkinan besar kita akan mati cepat ya. Jadi kita lebih hati-hati aja di sini, menunggu saat yang tepat untuk ship terminal is almost ready. Turun. Enemy in sight. Changing mag, cover me. Reloading, cover me. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Artinya ada juga yang pakai Arctic ya, sniper. Targets in sight. Oke, saatnya kita untuk turun. With enemy. Sama seperti kita itu Arctic. Changing mag. Cover me. Tinggal 7. Down to the last 5 players. Belakang kita ada. Reloading. Thank you.
kita coba mulur waktu supaya Scott-nya bisa dipakai lagi. Chip terminal is almost ready. Saat-saat krusial gini yang paling penting Scott jadi sangat penting gitu. Karena tinggal sedikit pesertanya. Artinya masih ada 2 orang lagi musuh. Semoga kita bisa. Targets in sight. Only 2 players left. Almost there. Yes, berhasil. Lumayan, berhasil kill 10. Oke, pas sekali. Oh, enggak, 49, 46. Lumayan naiknya. Nah, kita lihat. Ini dia. Wis, Ruin Industrial Revolution. Tony was in Industrial Revolution uniform. Cybernetically augmented, he rushes headlong into the fray, meeting enemies with sheer, unadulterated, and overwhelming force. Wah, keterangannya susah banget dibaca. Bisa kita lihat. Oke. Mungkin segitu dulu aja guys untuk video kali ini. Saksikan video saya berikutnya, yaitu akan menggunakan Industrial Revolution dengan motor yang sama. Oke, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan like. Thank you.